Pelakon Linda Hashim, 39 tahun dan suaminya juga pelakon Biko, 43 tahun, mengesahkan pernah bercerai pada 27 Mac 2023 namun jodoh masih panjang apabila rujuk semula ketika masih dalam tempoh iddah pada 9 April 2023. Linda atau nama sebenarnya Nur Hazlinda Hashim memaklumkan penceraiannya dan suami itu berlaku disebabkan tiada persefahaman selain kurang berkomunikasi. Jelasnya penceraian mereka bukan disebabkan oleh orang ketiga, masa mahupun masalah kewangan seperti mana dihadapi pasangan lain. Tambah Linda, mereka memang berhadapan masalah persefahaman dalam berkomunikasi dan ia berpunca mungkin kerana banyak perkara yang masing-masing pendam di dalam hati sebelum ini. Terdahulu, Linda hadir bersama Bigo atau nama sebenarnya Muhammad Azirul Nizam Abdullah di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur bagi membatalkan tuntutan nafkah dan hak penjagaan anak. Sementara itu, Bigo maklumkan apa yang berlaku dalam rumah tangga mereka adalah asam garam dalam perhubungan setiap pasangan suami dan isteri berkahwin. Malah dia percaya setiap pasangan yang berkahwin akan berhadapan ujian-ujiannya. Namun Bigo mengatakan dia bersyukur apabila dapat berbaik semula dalam tempoh yang singkat dan dapat menyelamatkan rumah tangga semula demi perasaan mereka dan anak-anak. Jelas Bigo, dia dan isterinya selama ini tidak berkongsi paparan kisah kehidupan mereka dalam media sosial. Bagaimanapun, dia tidak menduga masalah rumah tangga dan penceraian diketahui media. Untuk info, Linda dan Bigo mendirikan rumah tangga pada 7 Jun 2013 dan dikurniakan 3 cahaya mata iaitu jelita Clarissa, 9 tahun, Anggun Cassandra, 8 tahun dan Indah Camelia, 4 tahun. Terdahulu, sebuah laporan media melaporkan seorang pelakon wanita turut berdepan masalah rumah tangga dan secara diam-diam hadir ke Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada 18 April 2023 bagi menyelesaikan masalah rumah tangga dengan suaminya. Apapun didoakan, Bigo dan Linda terus bahagia dan sabar menghadapi ujian yang mendatang.